Hello PUBG lovers, welcome back to Gaming TV Sawang Channel. Dan di video kali ini saya akan kembali bermain VPN trick untuk mendapatkan item menarik dari event yang sedang diadakan di luar negeri. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan 5 event sekaligus dalam satu negara, guys. Soalnya sedang ada diadakan event di luar negeri yang mana eventnya itu sangat-sangat menarik semua, dan isinya adalah item-item dan skin yang sangat akan membuat kalian terpukau, guys. Tapi sebelum itu, mari kita makmurkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, komen. Dan jika kalian mau mendapatkan notifikasi dari channel ini seputar video terbarunya, klik aja tombol notifikasinya yang ada di sebelah subscribe, guys. Oke, kalau begitu kita lanjut langsung aja ke pembahasan ya. Seperti biasa, kita keluar dulu dari PUBG-nya, guys, dan kita langsung menuju ke aplikasi VPN-nya. Dan untuk kali ini saya nggak akan menuju ke Play Store ya, soalnya saya sudah punya aplikasi VPN yang bernama India VPN. Nah, di aplikasi ini tuh bukan hanya VPN India aja, guys. Di dalamnya tuh ada banyak sekali VPN-VPN negara lain. Tetapi untuk kali ini kita yang kita gunakan adalah aplikasi VPN India. Maksud saya itu server India, soalnya event yang sedang berlangsung adalah di India, guys. Dan kalian klik aja connect kalau kalian sudah mendapatkan server Indianya. Tapi mungkin agak lama ya, soalnya di sana tuh lagi berlangsung event ini, jadi otomatis pengguna-pengguna di sana itu agak-agak banyak ya. Mungkin bukan agak lagi ya, banyak banget malahan, guys. Jadi kita langsung masuk ke PUBG Mobile-nya. Dan yang sedang berlangsung yang saya maksud adalah event yang kayak gini, guys, PUBG Mobile World Cup. Jadi event ini itu semacam apa ya, pertandingan bola mungkin atau hoki, saya nggak tahu juga sih. Jadi ada dua, kalau untuk di Team Limited itu ada dua event yang sedang berlangsung di India, PUBG Mobile India Tour dengan PUBG Mobile World Cup. Nah, untuk yang event ketiganya itu ada di misi, guys. Di misi yang ada tanda centang di bawah itu, kalau kalian bisa lihat ya, maaf saya nggak lingkarin merah, saya lupa. Nah, di situ kalau kalian klik, kalian akan lihat watch videos to earn rewards, dan kalian bisa mendapatkan 2 scrap coupon jika kalian menonton 3 video. Tapi di sini kalian nggak menjumpai video apapun, guys, soalnya video ini baru kita jumpai setelah kita menyelesaikan pertandingan klasik. Entah kalau training ada, training apa ya, kalau arcade kalau ada saya juga nggak tahu ya, soalnya nggak pernah main arcade. Kemarin saya coba itu training klasik ya, di klasik. Setelah kita bermain klasik nanti akan muncul video dan kalian tonton aja kalau kalian mau mendapatkan scrap coupon itu. Oke, kita langsung masuk ke event yang tadi, yang pertama ya, yang PUBG Mobile World Tour. Apakah itu yang berhadiah HP? Nah, di sini kalian bisa menjumpai the fight biggest dan tulisan bahasa Inggris, guys. Kalian kalian definisikan aja sendiri, translate sendiri, soalnya saya nggak ngerti. Di sini kayaknya semacam turnamen yang diadakan oleh PUBG Mobile ya, guys. Turnamen yang sedang diadakan oleh PUBG Mobile yang mana berlaku untuk India. Kayaknya nggak untuk selain luar India, nggak mungkin bisa gabung ya, guys. Jadi buat kalian yang berada di luar negeri, orang-orang India, kalian pulang aja ke negara kalian kalau kalian mau berpartisipasi. Untuk kita yang orang Indonesia ya, kita skip aja lah yang ini, soalnya nggak penting juga ya informasinya buat kita. Hadiahnya lumayan loh, guys. Dan kita langsung beralih ke PUBG Mobile World Cup. Oke, kita lihat di sini ada apa. Ini event beberapa minggu yang lalu juga ada loh, guys. Pernah saya buatkan juga videonya, tapi mungkin muncul lagi, jadi saya buatkan lagi. Nah, di sini kita disuguhkan semacam apa ya, token World Cup event dan bla 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 bla. Ini loading juga lama banget. Nah, kalau kita lihat, guys, di sini kita itu semacam pertandingan-pertandingan World Cup di India gitu yang harus kita ikuti ya. Ini World Cup event token, ada tiga misi. Jadi di sini kalau kalian mau mendapatkan token, kalian harus menyelesaikan 3 misi ini, guys. Untuk sementara token saya 0, jadi saya mau tidak mau nanti akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan misinya agar mendapatkan 1 token. Untuk 1 token doang, guys. Anjir, bener dah. Nggak kasih 3 kayak apa, kayak ini cuma 1, guys. Selesai 3 misi cuma dapat 1. Tapi nggak apa-apa, guys. Nama juga gratisan ya kan, kita harus sabar. Nah, di misi ini tuh kita hanya perlu login, menyelesaikan 1 classic match yang single match sama dengan bermain dengan teman ya. Terus di sini kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat menarik, guys. Dari event yang ini ada set baju, ada skin AWM, scrap coupon, pengganti nama,
bikin UMP, scrap kupon lagi. Pokoknya banyak lah. Ini kita coba redeem. Yang paling busuknya itu ada di bawah, guys, peti. Nah, ini paling keren banget yang tadi, yang ranked gift. Tapi kayaknya agak susah ya kalau mendapatkan kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa pick, maksudnya itu kita mau pilih prediksi yang mana akan menang di pertandingan ini. Dan jika kalian bisa menebak dengan betul, kalian tuh mendapatkan 3 token sekaligus. 3 token. Jadi kalau umpamanya kalian mau mendapatkan hadiah-hadiah yang di bawah, kalian harus ikut setiap harinya dan mendapatkan sekitar lebih dari 50 token ya, guys. Berarti berapa hari baru bisa terkumpul tuh. Nanti juga sih. Ini misinya akan kita selesaikan. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan misinya dengan cara cepat yang enggak pakai lama. Jadi kita langsung aja ke single match dulu, ke klasik ya. Single match, habis itu kalian pilih aja yang dibawa yang gambar satu orang ya, guys. Karena itu single match. Dan kita start, dan kita cukup membunuh 3 orang. 3 orang saja, guys, enggak usah banyak-banyak. Ini kebetulan saya dapat satu orang. Kayaknya player tadi itu ya, guys. Nah, ini bot. Saya percepat aja biar enggak begitu durasi, guys. Enggak bisa jadi enggak begitu lama videonya. Oke. Habis itu kita bom bunuh diri seperti biasa, kita bundir dulu pakai green net. Mudah-mudahan arwahnya diterima ya, guys, di sisinya. Amin. Oke, kita langsung continue. Nah, di sini kalian akan menjumpai video, guys. Bentar ya. Kalian perhatikan sisi kiri atas sudut. Nah, itu dia. Ada watch videos to collect rewards. Di sini saya nonton videonya tapi saya skip. Soalnya di sini tuh iklan, guys. Jadi di situ kalian cukup nonton video berdurasi lebih 10 detik, dan nanti setelah kalian nonton, kalian akan mendapatkan penghargaan lewat pesan. Dan juga di sini di watch videos akan bertambah 1/3. Maksudnya itu sudah menyelesaikan satu kali. Jadi cukup tinggal 2 kali lagi maksud saya, guys. Maka kalian akan mendapatkan scrap coupons. Kalau kalian mau mendapatkan scrap coupon lagi, mungkin besoknya kalian ulangi lagi, guys, kayak gitu. Mungkin bisa ya. Saya juga enggak ngerti sih. Nah, di sini kalau kalian masuk ke pesan ada video reward. Hadiahnya itu silver. Silver berupa silver cuma 1 biji sih, tapi ya lumayan ya. Gak tahu juga, guys, kalau umpamanya kalau nonton video berikutnya dapat hadiah mungkin AWM mungkin ya. Ngarep cuk. Jadi ya, kita kembali lagi ke World Cup, PUBG World Cup. Kita lihat apakah misinya memang betul-betul selesai ataukah hanya hoax, guys. Jadi nanti akan kita lihat langsung. Kita klik aja get tokens. Di sini kayaknya selesai, guys. Selesai kill 3 enemies in single match in classic mode. Jadi kita tinggal menyelesaikan complete satu classic match dengan teman. Menyelesaikan satu pertandingan klasik dengan teman. Jadi kita langsung aja ke lobby. Soalnya tadi teman saya ada yang menunggu di lobby. Mudah-mudahan dia belum main ya. Oke, kayaknya belum main. Saya langsung minta bergabung ke mereka, guys. Kebetulan mereka kurang satu ya. Kayaknya ini memang waktu saya, guys. Ini saya langsung mendatangkan mereka ke SMB alias military base, dan saya langsung menuju ke musuh untuk bundir. Tapi saya nggak mau mati tanpa perlawanan, guys. Jadi saya harus cari senjata dulu. Setidaknya saya bisa ngekill satu temannya atau ngeknock satu temannya ya. Jangan mati kayak orang bodoh, guys. Mati tanpa perlawanan. Setidaknya kalian ada perlawanan dikit lah. Tembakin mereka kan, apakah ini ada banyak banget mereka, guys. Jadi di sini saya mati tapi mati terhormat, guys. Nah, oke, okay. Kill saya, bang. Asik. Nah, di sini akan saya muncul lagi video ya di sudut kiri atas itu, guys. Tapi saya nggak klik ya, soalnya kelamaan. Jadi itu kalian cukup tahu aja bahwa setiap kita menyelesaikan pertandingan klasik akan ada muncul video kayak gitu. Nah, kita langsung menuju lagi, guys, ke eventnya untuk melihat apakah memang sudah selesai semua dan mendapatkan token atau malah nggak ada sama sekali. Oke, kita lihat aja. Oke, reload. Nah, ini udah kita get tokens. Klik get tokens. Nah, di sini masih 0 ya, guys. Soalnya kita harus menunggu pertandingan yang tadi teman kita itu berakhir. Soalnya kan kita udah keluar duluan ya.
Jadi kalau pertandingannya belum berakhir, di sini tuh nggak akan muncul satu per satu. Jadi kita tunggu dulu, kita ke lobby untuk melihat apakah teman kita udah ada di lobby. Nah, mereka kayaknya udah selesai, udah ada di lobby. Dan kita cek lagi, harusnya udah selesai nih guys. Kita klik get tokens. Nah, itu dia, sudah selesai dan kita mendapatkan satu token. Dan token ini tuh bisa kita gunakan untuk mendapatkan runes. Runes di dengan cara ini guys. Dengan cara voting New Zealand atau India, negara-negara yang kalian suka ya, yang mungkin kalian prediksi akan menang. Jadi saya pilih India aja guys, soalnya rasionya 95%. Bukan berarti New Zealand gak jago ya, jago sih, cuma kan untuk ini di sini rasio India lebih tinggi guys. Jadi saya lebih pilih India. Nah, ini untuk skin-skin yang bisa kalian tukarkan guys, untuk hadiah-hadiahnya. Jika kalian memprediksi dengan benar, kalian akan mendapatkan runes-runes. Dan kalian kalau punya banyak banget runes, kalian tukar aja di sini di redeem. Tapi mungkin butuh beberapa hari ya guys untuk ngumpulin runes, soalnya satu hari tuh kalau kalian betul-betul bisa, kalian bisa dapatkan 3 runes. Nah, untuk di sini kalian bisa menjumpai juga skin helm dengan diskon 50% seharga 54.000 guys. Ini permanen. Kalau kalian pencinta helm, helm skin yang keren, kalian bisa klik juga di sini untuk mendapatkannya. Jadi ada berapa tadi ya, sudah 4 event ya. Dan yang kelima itu adalah ini guys, event India bonus challenge di samping crew challenge. Jadi kalian tinggal klik aja di situ. Dan di sini hadiahnya lebih menarik guys. Kenapa saya katakan lebih menarik? Soalnya hadiahnya itu UC, AWM sama apa ya, saya lupa, nanti ada di dalam. Tapi gambarnya itu nggak kelihatan guys. Saya cuma ngomong gitu soalnya di luar nanti ada muncul gambar UC, AWM sama set baju. Jadi saya prediksi kayaknya hadiahnya yang itu 3. Nah, ini dia guys. Ini hadiahnya kayaknya ya. UC, AWM sama baju. Ini yang sebelah kiri guys. Jika kalian masuk, kalian akan dikasih battle coin sama bonus challenge itu gratis. Jadi di sini ada tanggalnya ya guys. Kalian kalau tadi baca peraturan itu ada tanggalnya. Nanti tanggal 7 tanggal 12 bulan 7 maksud saya, baru kita bisa registrasi dengan satu kupon yang dikasih tadi pas login. Dan kita lihat hadiahnya kayak gimana. Hadiahnya itu menarik-menarik guys, tapi sayangnya di sini roll error ya. Jadi gambarnya enggak kelihatan. Nih, ini semua hadiahnya. Jadi kita abaikan aja soalnya enggak tahu kenapa roll error. Mungkin VPN-nya berat banget ya. Jadi di sini kalian bisa pilih mau solo, mau squad dan lain-lain, terserah kalian lah. Oke. Sampai di sini dulu mungkin video yang untuk kali ini sudah selesai di sini, dan semoga kalian punya banyak pengetahuan tambahan ya seputar event India ini. Dan sampai di sini, kalau kalian belum subscribe guys, subscribe lah. Klik aja tombol subscribe di bawah. Dan thank you for watching untuk kalian semua yang masih selalu support channel ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ada video-video menarik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.